akhirnya sampai juga di penghujung tahun 1434 Hijriah. Setiap belahan nafas di banyak tahun jadikan hadiah terindah dalam menikmati kesempatan dunia fana. Bukannya tubuh menjadi anugerah terindah dari Yang Maha Esa, dan bersemayamnya keyakinan merupakan di atas segala-galanya. Oh, waalaikumsalam, Ufi. Terdengar gemuruh indah telah di belakang madrasah diniyah Kampung Eka. Pendidikan juga di saat kemarinnya malam tahun 1435. Hati pun bertanya, apakah gerangan senangku yang melambung ke siang teror jagat alam? By the way, apa kabar Upi? Alhamdulillah, fine Roy Ahi. Senang sekali malam ini kita alumni Madrasah Diniyah Miftahul Ihsan bisa berkumpul di halaman Yayasan Al-Azhir ini. Betul sekali, dan kenangan masa sekolah dulu kini terungkap kembali. Di ruang kelas kecil itu kita telah melukis cerita-cerita. Komunikasinya. Sudah. Kita berada di pentas ini ada tugas loh. Masya Allah, hampir lupa kalau malam ini kita dapat tugas membawa acara perayaan malam tahun baru Islam 1435 Hijriah. Kita patut berbangga karena lembaga tercinta kita bisa merayakan masuknya tahun Hijriah ini. Betul sekali. Tak terasa sudah 9 tahun sejak tahun 2004 yang lalu kiprahnya perayaan malam ini dikibarkan oleh kepala madrasah. Makanya kita selaku alumni harus mendukungnya. Siapa tahu kita dapat pahala juga. Betul gak? Betul. Dulu pertama kali tahun baru Islam dirayakan dengan sangat sederhana. Iya. Dan alhamdulillah setiap tahunnya ada peningkatan. Dan ingat, Madrasah Miftahul Ihsanlah satu-satunya lembaga di desa ini yang merayakannya. Hidup Madrasah Miftahul Ihsan. Ngomong-ngomong, siapa sih kepala madrasah tercinta kita ini? Gus, jangan bahas itu, nanti kena marah. Oke. Mari kita lanjutkan acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng. Kalau matahari terbenam di ujung ufuk timur. Ketika malam mulai menyingkap gelap. Adakah kau dengan gemuruh sujud bergelombang? Laksana ombak deru tak pernah henti. Dengarkanlah alunan hati. Senandung ayat menyeberangi samudra. Berirama melintasi tujuh benua. Tegakkan jiwa-jiwa yang mulai letih. Tukuatkan kaki yang kerap tertati-tati. Tidakkah kau dengar tumpahan air mata Adam? Luapan air bah di bawah bateranmu. Dan untayan mutiara yang berkilau dari dalam penjara Yusuf. Itulah lantunan Tuhan di atas maya padang. Laksana terbelahnya lautan di merah pesisir sana. Duhai ruh yang di tangannya engkau hidup. Duhai hujan yang di takdirnya engkau turunkan. Turun menurut, lantungkanlah kodar di arasmu. Dan goreskan kami sebagai muntakin di lembarmu. Turun menelusuri di belantaran halaman Madrasah Miftahul Ihsan. Laksana gentayan embun para syuhada. Jatuh dari syurga bertabur tasbih. Ciptakan hati kian bersih.